Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ta'adduban ta'abudan wa tashakuran ilallahi ijlalan wa ta'diman lillahi wa muhibban li jamalihi wa imtithalan li awamirihi ilahi sudi wa rubaka matlubi bimahabbatika wa rahmatuka wa maghfiratuka rajai wa ilmuka bihawaiji dini wa dunyaya wa akhirati hasbi allahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu seni tilawatil Quran. Di dalam seni tilawatil Quran terdapat 7 lagu atau 7 irama atau 7 tausyih. Yang pertama Bayati, yang kedua Soba, yang ketiga Hijaz, yang keempat Ros, yang kelima Jiharka, yang keenam Sika, dan yang ketujuh Nahawan. Adapun lagu Bayati itu terdapat 4 tangga nada. Yang pertama Koror. Koror maknanya rendah. Yang kedua Nawa. Nawa maknanya sedang. Yang ketiga Jawab, maknanya tinggi. Yang keempat Jawabul Jawab, maknanya sangat tinggi. Langsung saja kita mulai sama-sama belajar lagu Bayati. Bayati asli tingkatan Koror. Nurun nami alam awalimi asfar. Itulah yang dinamakan Bayati asli. Adapun tingkatan nadanya Koror. Koror maknanya rendah. Nurun nami alal awalimi asfaro. Nurun nami alal awalimi asfaro. Terus menginjak Bayati asli tingkatan Nawa. Nawa maknanya sedang. Fa'amana asbama syadi wa Allah. Bayati asli. Adapun tingkatan nadanya yaitu Nawa. Nawa maknanya sedang. Terus kita mengikat kepada Bayati Suri. Wasyari'atul Islam. Wasyari'atul Islam.
taqdirah. Itu yang dinamakan bayati suri. Saya ulang lagi. Wa syari'atul Islam. Wa syari'atul Islam. Wa syari'atul Islam. Syari'atul Islam raqa'uha wal-kufru asbaha jayshu. Itulah yang dinamakan bayati suri. Kita meningkat kepada lagu seterusnya, yaitu bayati husaini. Bayati husaini. Lamma ata, lamma ata khairul anam bidini, lamma ata, lamma ata khairul anam bidini, wan hal. Itu yang dinamakan bayati husaini. Masih dalam syair bayati husaini. Hamu jami'an bin nabi wa dini, وَالْكُفْرُ بَعْدَ الْعُرْفِ صَارُ نَكَرًا وَالْكُفْرُ بَعْدَ الْعُرْفِ dalam lingkup bayati husaini. Lagu selanjutnya masih bayati husaini, adapun tingkatan nadanya jawa. Wastansharu Bismillahirrahmanirrahim.
Ini adapun tingkatan nadanya yaitu jawab. Kita lanjut kepada syair berikutnya, bayati asli tingkatan jawab. Wal kullu sahamu walilau pertama polos biro, yang kedua biro. Adapun yang ketiga tinggi, diangkat ke atas terus akhirnya lurus. Pahami dulu. Pertama, wan kullu sahan walilau wa mukabbira. Yang pertama tanpa lurus, akhirnya tanpa cengkok. Yang kedua, wan kullu sahan terakhir, launya diangkat tinggi, bironya lurus. Wan kullu sahan walilau wa mukabbira. Itulah syair dari bayati asli tingkatan qarar, bayati asli tingkatan nawa, bayati suri, bayati husaini, bayati husaini tingkatan jawab, bayati asli tingkatan jawab. Saya ulangi lagi bacaan syairnya dari bayati asli tingkatan qarar sampai bayati asli tingkatan jawab. Nurun nabi alal Bahajaisu mutaqwa.
لما أتى خير الأنام بديني وألنا عقد وأنت من العرى Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.